Setiap orang tentu saja tidak ingin wajahnya berkeriput atau mengalami tanda-tanda penuaan lainnya. Sayangnya, hal ini tidak bisa dihindari oleh setiap orang, termasuk sebagian moms yang tengah menginjak usia 30 tahun ke atas. Bahkan, kulit yang sudah mulai keriput tidak akan kembali kencang dengan mudah meskipun moms menggunakan skincare mahal, sebab munculnya keriput di wajah merupakan faktor alamiah. Meski kulit keriput cenderung sulit dikencangkan kembali, tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Kulit wajah yang keriput sebenarnya bisa dikencangkan kembali hanya dengan bahan alami. Salah satu bahan alami yang bisa digunakan adalah biji rambutan. Namun, bukan dagingnya yang digunakan moms, melainkan biji dari buah rambutan tersebut. Biji rambutan terkenal ampuh untuk mengatasi kulit keriput. Benarkah demikian? Tonton videonya sampai habis yuk moms! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Menurut sebuah studi, anggapan tersebut benar adanya ya moms dan bukan mitos belaka. Pasalnya, minyak yang diekstrak dari biji rambutan mengandung zat antioksidan yang tinggi. Kandungan tersebut dinilai cukup efektif untuk mengatasi efek radikal bebas ke dalam kulit, sehingga tanda-tanda penuaan seperti keriput di wajah bisa segera teratasi dalam waktu cepat. Dan ternyata, biji rambutan juga memiliki manfaat lain seperti mengatasi jerawat yang meradang dan dapat mencerahkan wajah, sehingga kulit tidak hanya bebas dari keriput, namun juga tampak lebih glowing dari biasanya ya moms.